Eh. Are you ready? Everyone? Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Today we have a class of Introduction to Educational Literature. Yeah. My name is Ahmad Iqlil Saifullah, your lecturer here. You can call me Pak Iqlil, boleh? Okay, our schedule today, we hopefully we will know each other and our course in 16 meetings forward. Okay, I've already prepared your material. Yeah, after that, before that, we will know, I should know how to call you properly. For example, Mbak Nuril Badiatus, how should I call you? I call you Nuril or Badi or Atus, yeah. You should mention it properly because of if I call you wrongly, your heart will hurt, yeah. Okay. Jadi hari ini kita hanya perkenalan, tidak usah terlalu formal, tidak serius. Yang penting berpakaian sopan, videonya di-on-kan. Nanti kita akan perkenalan nanti sambil kenalan sama mata kuliah ini fungsinya apa, gitu ya. Kalau bisa dimengerti. Okay, I will call your name first, yeah, and you will introduce your hobby, your name, how should we call you, and what is your interest, and etc. Okay, are you ready? For the first is Mbak Galuh Isbiantri Putri. Yes, sir. My name is Galuh Isbiantri Putri. You can call me Galuh. Halo. Yes. Where are you come from? Mojokerto. Yes, I live in Mojokerto. The village. Your hometown maybe. Japan Raya, terus... Japan Raya, ya. Japan Raya Isuko, right? Yes. Oke. Okay. My hobby is watching drama. K-drama, K-drama. Yes. K-pop, BTS. Yes. Yes. And your hobby, your interest, maybe your goals, your dreams, want to be a teacher or a reporter or writer, anything Mbak Galuh, anything. Maybe teacher. You want to be a good teacher. Yes. Okay, thank you Mbak Galuh. Okay sir, you're welcome. Mas Muhammad Fathul Hikam. Yes, sir. Should I call you Hikam? Yeah, you can call me Hikam. Hikam. And then, yes, go on. My hobby is reading. Reading. And? And my dream. Reading what, Mas Hikam? Reading. Newspaper? Ali Quran? Alhamdulillah. Yellow book? Maybe novel. Oh, you like novel? Yes. Hikam? Okay, that's good point because of today was intro to literature in education. That's good, Mas Hikam. And yes. Where did you live? I live in Pasinan. Pasinan, Pasinan, Pasinan. Pasinan. Oh, Pasinan. You are PMII, right? Yes. Okay, I remember. Okay. Nice. Mas Hikam. Now, any one of you wanna ask Mas Hikam?
No, ya, yeah. Have already known Mas Hikam ya, sudah tahu Mas Hikam ya. Oke, okay. Mas Hikam, Mbak Mas Hikam, Mbak Galuh. Sekarang, now Mbak Nuril, Fadi, Atus. Hello, my name is Nuril Badiatu Saada. You can call me Nuril. And yes. my hobby is sleep. Sleeping. Yes, I'm come from Puri District, Mojokerto Regency. Mm-hmm. Your hobby is sleeping. These 2 years when pandemic, yeah, attack us, yeah, you are sleeping, yeah. Not going everywhere. No, just in home. Yeah. Yes. How should I call you again? Sorry. You can call me Nuril. Nuril. Yes. Okay. You only in home. Yeah. Yes. Did you like it in home? Like in home. Yes. Just the same with me. I like sleeping. You like sleeping? Yes, I very like sleeping. Sleeping, eating, sleeping again, eating again. That's my. Where are you come? Puri, yeah, Puri. Where is Puri? Puri Regency or Puri District or Puri what? Puri District. Puri District. Oh, Puri. Yes. I understand. I know. Yeah. Okay. Another hobby? Maybe watching movie. Video. Facebook or YouTube. Oh, YouTube, Facebook. Yeah. And what are you gonna do in the future? Your dreams. In my dream. I want to become a lecturer like you. Okay. Nice, very nice. You are not gonna be a lecturer. Very good. Dreams. Yes, I hope your dreams come true. Amin. Okay. Thank you, Mbak Nuril. You're welcome, sir. Okay. Now, Mbak Silviana Palkis, Sarjana Pendidikan, SP. Sian Putri. What? My name is Silviana Bilki, Setiawan Putri. Oh, Setiawan Putri. You can call me Silvi. Silvi. My hobby is watching K-drama. K-drama? What title? The most, yeah, Korean drama. What movie? The most interesting one, the title? Can you tell me? I will think to watch those movie. K-drama? K-drama Startup. Startup? Wah, very nice. Startup, yes. Kind of business, right? Yes. The main actress was Sisu. No? Yeah. I know K-drama a little. Okay, thank you. Sorry. Where are you came from? I'm from Sidoarjo. Far away from here. I live in. Oh. Jenny. Lengkap ya. Siap. Sorry for the interruption. You are from Sidoarjo. Yes. In your interest was watching K movie. Actually. K-drama is actually it's part of literature, yeah. So it's very interesting for us to appreciate or in Indonesia sangat penting untuk meneliti drama itu kenapa kok populer dalam mantap. But remember that should be mentioned into education. It's okay. There are moral value, educational value in K-drama, but think carefully that it's not waste. It's only wasting time if you are not gonna be conducted into educational research in the future. Okay, Mbak?
Mbak Putri ya. We call you Mbak Putri, Sylvie. Right? Sylvie. Mbak Sylvie. Yeah. Mbak Sylvie. Okay, Mbak Sylvie. Okay, next move to. Thank you Mbak Sylvie. Yes. Next sir. To Mas Tirta Mantovani. Anu, sorry Mas Tirta, you can turn on your microphone. Ah, yes, that's good. Sorry. My name is Muhammad Tirta Mantovani. Everybody calls me Tirta. Yes. Mas Tirta. My hobby is design. What? And your hobby is? Your hobby, Mas Tirta? Design. A sign? What kind design of hobby is that? Design. Oh, design. Design. Okay. Designing. Yes, design. Ah, very interesting hobby. Yeah. Illustrator. With Adobe Illustrator, very good hobby. You can make a lot of money with your hobby, right, Mas Tirta? Yes. Okay, go on. New hobby in pandemic. Yeah, new hobby in pandemic. Yes. I live in Puri. Live in Puri? Oh, Mbak Putri Neighborhood. Oh, sorry. Mbak Nuril. Nuril Badiatus Neighborhood. Okay. Yes. Berjarak 1 kilometer. Tetangga ya? Iya, yeah, tetangga. Jangan-jangan dulu satu sekolah SMA-nya. No. No. satu desa tapi ya, one village ya, satu desa ya. 1 kilometer kan dekat. You may go on. Your interest, your hobby, your dreams maybe, Mbak Mas Tirta. Belum cepat ya. Maybe. It's okay. Hello? My dream is... I have money. A lot of money. It's okay. After have a lot of money, you build a mosque or maybe a school for everyone here. Yeah. Okay, I hope your dreams come true. Now, thank you, Mas Tirta. Yeah. Now we move to Mbak Wahyu Pangastuti Indarwati. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Wahyu Pangastuti Indarwati. You can call me Wahyu. Wahyu. I'm from Melirip. Jakarta. Where is Melirip? Yeah. Ajinomoto. Oh, Ajinomoto. Yes. Oh. You know Bu Pipit? Mbak Wahyu Pangastuti? No. I don't know. You don't know. I have a very very nice person, my friends ya. Namanya Bu Pipit. Namanya di Melirip juga. Ya, oh you don't know. Okay. Your hobby is in home sleeping like your friend or not? Mbak Wahyu. Halo, aduh gangguan. Mbak Wahyu. Halo. Yes. Halo. Okay. After this you may turn off your video, yeah. It's okay because of video mix your quota quickly drown into. Okay. Mbak Wahyu, you may go on. After this you may if you kan ya.
gangguan lagi nih. Pak Wahyu, gangguan ini? Enggak ya? Iya. Gangguan ya. You may go on your dreams. My dream is teacher. To be a teacher. Very good. And your hobby? My hobby is cooking. You like cooking? Yes. Cooking. Okay. Very nice. Thank you, Mbak Wahyu. Welcome. Now we move to Mbak Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Eka Putri Dianing Dias. Mm-hmm. You can call me Eka. Eka. Ya. Yeah. Okay. Eka. My hobby playing volleyball, swimming. Playing volleyball. Iya. Yeah. Swimming. Singing. Muay Thai, swimming. Muay Thai. Yeah. Oh. Muay Thai. If I give you bad score, you will Muay Thai me, right? Baika, Putri? No? Okay. Actually, I like support badminton. You know badminton, Baika? Yeah, I know. I was the advisor there. Saya itu pembinanya. Saya pembina UKM badminton. If you join, just call Mas Chandra in economy. Or in Bahasa Indonesia, there is one also. Pak siapa lupa namanya. Two years of UKM badminton. Hopefully Mbak Eka can join us. There is no Muay Thai UKM, but also silat. Pak Lailin. You can join Pak Lailin to improve your hobby. Thank you, Mbak Eka. Yes. Where are you come from, sorry? I'm from Puri, Perumahan Lawang Asri. Perumahan Lawang Asri. Banyak yang Puri ya. Iya. Yeah. Pak Ferry, kenal Pak Ferry? Pak Ferry. Pak Ferry, matematik lecturer. No. Oh, rumahnya juga Puri. Okay. Thank you, Mbak Eka. Thank you. Now we move to Mbak Juliana Syahrini. Syahrani, sorry. Okay, my name is Juliana Syahrani. My nickname Rani, you can call me Rani. Rani my hobby is cooking, like cooking a seblak or tteokbokki. Oh, Korean food, tteokbokki. I like eating. You can give me tteokbokki next time, Mbak Rani. Where did you live, Mbak Rani? Apa? Where did you live? Apa? Where did you live? Your hometown? No. Rumahnya di mana? Rumah. Apa? You may go on. May go on. May live in Motopuro. 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 Where is Motopuro? Mojosari. Oh. Mojosari. Oh iya, Motopuro. Yang banyak bebeknya. Oh iya. Ya banyak bebeknya. Oh iya. Actually, I live in Mojosari too, Mbak Rani. We are neighborhood. I live in Mojosari. Oh, iya. Yes. I live in Awang-Awang Village. Oh. You know Awang-Awang? Yes, I know. Mm-hmm. That's my hometown, Awang-Awang. SMK Kesehatan itu. Yeah, SMK Kesehatan. I've been teaching there for 5 or 6 years. In SMK Kesehatan. But after 2013, I moved to another another institution. Saya dulu pengajar di sana, Mbak Rani. Dulu ngajar bahasa Inggris di sana, cuman sudah pindah move karena pindah ke institusi lain. Itu depannya SMK tuh rumahnya Pak Iqlil.
dulu waktu itu Raninya B itu apa PSG-nya dulu di situ terus pindah ke BLK. Oh. Itu mungkin. Ya. I know. Thank you Mbak Rani. We move to Mbak Novia ya. Saputri. Novia Saputri. Oke. Novaria. Oh, Novaria. Yes, thank you Mbak Novaria. You may start. My name is Novaria Saputri. You can call me Nova. I live in Trawulan. You live in Trawulan. Domas. Yeah. Kejagan. Kejagan. Oke. Okay. Yeah. Then My hobby is reading and watching movie. Watching movie and reading. Then my dream is maybe teacher. To be a teacher. Okay, very nice, very good. Mbak Novi, Mbak Nova. Where is Mbak Nova? Hilang. Mbak Nova. Yeah. Okay. Oh yeah, Mbak Nova Saputri. Yeah. Okay, thank you, Mbak Nova. You're welcome. Farah Anisha. My name is Farah Anisa. And you might call me Farah. And I like playing games. And playing games? And? Yeah. And? Meeting. What? I don't know what it calls, but I think it's meeting. Meeting? Can you describe it? It's like sewing, yes, in detail? Sewing yarn. Huh? Apa? No. Can you repeat it again? Sewing a yarn, like this, making a bag. Okay. Oh, just like that. Very interesting hobby. Yeah. Apa sih itu namanya itu ya? Buat kayak itu ya? Iya. Kayak baju-baju gitu ya? Tas gitu ya? Oh. Yeah. Okay, very interesting hobby Mbak Farah. Okay, Mbak Farah, thank you because of the time was limit. Yeah, be sure. We move to Mbak Anggun Tria. Halo, Sir. Hello, Mbak Anggun. Tria. How should I call you? Oh, yeah. It's okay. Hello, Sir. My name Anggun Tria Novita. You can call me Anggun or Tria or Novita. No. Anggun, Tria, or Novita? Yeah. Just one. Bukan, Anggun. Anggun, oke. Okay. Yes. Kayak penyanyi ya, namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Tapi mukanya nggak sama. Tapi suaranya sama, kan enak penyanyi ya. Ya Anggun ya. Bisa nyanyi? Your hobby? Singing? No. My And hobby what? Sleeping. Yeah. Sleeping, just like your friend. Yeah, but my so hobby is sleepy and traveling maybe. Traveling. Yeah. It's but good to kan, be. Pandemi, jadi nggak kemana-mana. Oh, nggak boleh kemana-mana. Sleeping ya, jadi merajut mimpi ke depan itu gimana gitu ya. Yeah. Anggun ya. Sleepy, watching drakor. Watching drakor, Netflix. Where did you live, Mbak Anggun? I live at Tarik Sidoarjo. Tarik Sidoarjo. So far away. Rolak Songo. Rolak Songo. Oh, in Rolak. Oh, iya. Okay. Thank you, Mbak Anggun. Okay. Sama-sama, Sir. Now we move to Mbak Devinta Nirmala. Yes, Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devin dan Nirmala, you can call me Nirmala. Mala?
Enggak, Sir, Devinta aja. Loh, artinya Nirmala kok Devinta. Artinya apa itu? Apa itu Nirmala itu? Apa ya? Kita KBBI ada mungkin, Sir. Loh, tanya orang tuanya kan cukup, ngapain ke KBBI? Oke. Okay. My hobby. My hobby is Devinta, Mbak Devinta. Hah? Reading. Reading what? Twitter. Twitter, Facebook, and status WA teman gitu ya. Dan sama watching movies. Watching movie. What movie? Last movie that you watch? Harry Potter. Oke, okay. Very good. Mbak Devinta, thank you very much. Now we move to Mbak Mutiara Islamika. Mbak Mutiara ya, Mbak Mutiara ya. Halo, Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Mutiara Islamika and you can call me Mika. Mika? Yeah. Oke, okay. Very nice. I'm from Gondang. Gondang. Where is exactly Gondang? And my hobbies is cooking and playing badminton. Playing badminton. You should join UKM badminton. Sudah, Pak. Pernah semester 1. Semester 1. But it was pandemic, right? Iya. Yeah. Pandemi. Jadi tidak aktif ya? Iya. Yeah. Saya juga takut bertemu orang kalau pandemi. Jadi habis ini sudah bisa aktif lagi. Mbak Islamika ya. Oke, okay, thank you Mbak Mika, Islamika. Mika. Oh, Mika only ya, Mika. Mika. Thank you very yeah. much. Sorry. We move to Mbak Konita. Konita Anavijja. Anavijja. Yes, sir. Mm-hmm. My name is Konita Anavijja. Anavijja. You can call me. Yes, that's how we pronounce it. Anavijja. Anavijja. Right. Very nice. You can call me Konita. I'm from Bangsal, Mojokerto. Bangsal? Yes. Where exactly Bangsal? The Bangsal one or another district? The Bangsal one. The Bangsal one. Police. Lot of. Okay, school. Rambak. Oh, yes. Police school. Yes. Police school. Bangsal, where's a lot of fish there in the river, very clean river. No, Mbak Konita. There is a river that a lot of fish. There is mocks there. No. Hello. No, I think not. Not there. Oh, another one. Yes. Later, I will go to Bangsal and call your name. Banyak okay. Malam. Mbak Devinta. Sorry. Mbak Konita ya? Mbak Konita, where are you? Yeah. Oke, Mbak Konita. Yeah. Thank you very much. Is there any one of you that I haven't already called your name? Sudah semua ini dipanggil? Halo? Sudah semua dipanggil? Teman-temannya siapa yang belum dipanggil? Halo. Suci. Siapa yang belum dipanggil? Suci. Suci, sir. Suci, oke, Suci, Mbak Suci. Yes, sir. You may introduce yourself. My name is Suci Kusuma. And you can call me... Suci? Oh, ini. Yes. Mm-hmm. And you can call me only Suci. Suci. I live Banjar Agung Village. Banjar Agung. Banjar Agung, Pak Ferry kenal Pak Ferry pasti. Teman Banjar Agung kan Pak Ferry ya. Kan. Apa? Oh, kenal Pak, kenal. Kakak saya. Temannya kakaknya siapa namanya? Lukman, Mas Lukman. Ceritain dong Pak Ferry kayak gimana. Ini menarik ini. Ya, katanya Mas Lukman temannya Pak Ferry. Kok bisa tahu itu? Sampean. Soalnya kan dulu satu perkuliahan sama Pak Ferry.
satu perkuliahan sama Kak Ferry. Teman kuliah, iya. Teman kuliahnya Pak Ferry, Mas Lukman, iya. Teman kuliah kalau nggak salah sama teman SMA juga kok. SMA juga katanya, teman SMA juga. Ya, terima kasih Mbak Suci. Yes, sir, for your welcome. We will move to the material. Yeah. Wait, just wait. Tunggu ya, saya share screen, boleh? Bentar. Oke. Terlihat? Halo? Yes, sir. Sudah terlihat itu materinya? Yes, sir. Terlihat. Oke. Okay. Tapi minim sekali. Kurang besar. Nah. Begini. Lo. Ya, ini perkenalan jadi enggak usah serius ya. Don't be so serious here. Jadi perkenalan itu harus baik, jadi teman-teman nanti bisa ke depan itu semangat gitu ya. Mau menjalani mata kuliah ini dengan semangat, begitu ya. Are you ready? Boleh dimulai ya. Jadi mata kuliah ini bernama Introduction to Educational Literature. Ya, di perkenalan caranya mengajarkan bahasa Inggris gitu ya. Ya, mengajar menggunakan dan menghadirkan literature dalam pendidikan, begitu ya. Menghadirkan sastra dalam pendidikan, begitu. Jadi macam-macam di sini sudah saya kasih branch atau apa cabang-cabang di sini banyak sekali, dan ini nanti kita akan bahas 16 meeting ke depan ya. Untuk kehadiran sudah saya tulis ya, sambil mengingatkan untuk kehadiran for attendance 25%, the homework 25%, midterm test 25%, and final test 25, so equally 25. Jadi semuanya 25%. Jadi teman-teman hadir saja. Oh iya, teman-teman kalau memang nanti kuotanya itu habis, boleh di turn off videonya biar menghemat. It's okay. You may turn off your video. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, we move to. If you have a question, just raise your hand and ask the question, okay? Okay, the first was in here, there are literature, yeah. In EFL, English for Foreign Language, jadi teman-teman adalah masuk dalam EFL. Dari sama itu penutur bahasa Inggris sebagai penutur asing, dari bahasa utamanya bahasa Indonesia. But now we are here in literature in EFL. Why? There are a lot of issues, such kind of ecoliteracy, intercultural awareness, sama gender awareness, ya, yeah, for example. But there's a lot of issues in literature that you can teach, ya, yeah, you can apply it into your everyday everyday teaching when you are to be a teacher, ya. Yeah. So this is that because of in PISA, ya, yeah, in PISA. Membaca itu bahasa Indonesia itu sangat dalam kita di Indonesia itu sangat minim. Jadi seharusnya teman-teman ini yang tadi sudah suka membaca ya, your hobby was reading, itu sangat bagus karena sangat minim apa peringkat kita di dunia dalam apa literature ini ya. Jadi membaca itu sangat minim.
Jadi teman-teman harus menghadirkan untuk support ini MBKM Pak Nadiem ini untuk meningkatkan membaca, untuk melek buta apa, untuk melawan buta aksara ya. Buta huruf ya. Oke, begitu. Macam-macam caranya. Jadi ini nanti ada saya terangkan ekoliterasi bagaimana, intercultural awareness gimana, gender awareness gimana gitu ya. Nah, now we move to literature in EFL. Itu kalau di dalam metode ada strategies in using literature in EFL. Jadi caranya mengajarkan sastra di pendidikan itu bagaimana sih gitu. Terus jenis-jenisnya sastra itu dalam pendidikan itu apa saja sih? Gitu ya. Nah, jadi semuanya ini dalam ada dalam ruang pendidikan meskipun karena teman-teman masuk di prodi pendidikan bahasa Inggris meskipun ini sastra, tapi sastra ini nanti harus diimplementasikan secara bagus menggunakan strategi yang bagus ya dalam EFL. EFL itu ya teman-teman ini gitu atau anak SMA atau SMP nanti yang diajar teman-teman ketika lulus. Gitu caranya bagaimana itu nanti kita bahas. Caranya mengassessment, menilai, terus kurikulum silabusnya itu bagaimana, terus the use of graded readers or unbridged novel gimana, atau literary circle or book clubs nanti kita juga kalau dibutuhkan itu saya recommended buku-buku yang bagus, yang ringan begitu untuk dibaca untuk pemula bagaimana, terus bagaimana cara membacanya yang baik bagaimana. Dan saya harap teman-teman ini meskipun tidak ada UKM tidak ada UKM novel itu ya atau sastra, ada nggak ya sastra UKM sastra ya, teman-teman itu juga harus aware terkait sastra itu nanti itu ke depan bagaimana. Jadi duta-dutanya kampus sastra lah gitu untuk yang bahasa Inggris gitu ya untuk semangat membaca dalam dunia sastra. Sebenarnya menarik kok kalau teman-teman. Kalau saya itu biasanya itu kalau lihat awal-awal suka gitu saya baca terus. Kalau nggak suka ya saya liwati gitu. Kayaknya berat gitu, nggak apa-apa. Jadi teman-teman santai saja. Itu terkait pendidikan di EFL, sastra di in EFL, literature in EFL. Now we move to educational issues ya. In literary works on popular culture. Nah, ini yang teman-teman sekarang gandrungi ya. Jadi bagaimana karya sastra itu literary works itu ya. Itu kenapa kok namanya literary works ya? Jadi karya sastra itu jenisnya macam-macam ya, teman-teman ya. There are poem, there are novels, there are short stories, ya. Even drama textually ya. Jadi macam-macam. Jadi begini. Bagaimana karya sastra itu bekerja, makanya literary works. Jadi contohnya seperti ini, namanya itu extra tarantula ya. Jadi teman-teman kalau berpikir terkait apa ya, membaca terkait orang pergi ke bulan gitu ya. Meskipun teman-teman belum ke bulan, itu seolah-olah nyata gitu ya. Bahkan apa, teman-teman bisa belajar banyak dari karya sastra tersebut sekaligus menghibur, tidak membosankan. Jadi kalau teman-teman baca buku sejarah gitu ya. Teman-teman baca buku sejarah begitu pasti sangat membosankan karena tidak ada unsur apa entertainment-nya. Makanya itu unsur utama dalam karya sastra itu biasanya itu ada gimana ya bacanya ya. Kalau dalam apa kata-katanya itu dulce et utile gitu. Jadi ada informasi sekaligus ada entertain atau hiburan di sana. Bukan intra tarantula seperti buku-buku teks yang lain tapi ini lebih ekstra tarantula. Jadi makanya saya di sini tuh cabang-cabang begitu. Oke, begitu. Itu namanya literary works ya. Tapi kalau sekarang namanya popular culture yang suka-suka teman-teman puisi kan beralih jadi music gitu ya. Terus novel sekarang juga lebih suka teman-teman suka lebih nonton movies-nya. Begitu kan? Enggak apa itu. Atau apa gitu itu sama-sama karya sastra karena kalau berbentuk teks semuanya dikatakan sastra ya literary, semua apapun yang berbentuk teks bisa dilihat kacamata sastra, yang penting ada unsur-unsur estetika yang me,
yang melekat dalam karya sastra tersebut. Kayak BTS tadi, yang suka BTS gitu ya. Ada yang suka yang peduli lingkungan, ada yang mereka itu jadi apa brand embassy-nya untuk tetap semangat gitu ya, tanpa menyerah begitu. Kayaknya begitu banyak itu. Dan itu perlu diapresiasi, daripada apa kita tidak memiliki karya, lebih baik berkarya seperti apa yang di pop culture itu. Tapi enggak apa-apa gitu. Dulu pop culture ini kesannya jelek ya, karena tidak everlasting gitu. Beda dengan popular culture itu ya, beda lawan, kalau dulu itu lawannya seperti classical apa ya? Ya karya sastra klasik seperti yang dulu tapi sekarang masih relevan, karya sastra lagu atau puisi yang dahulu tapi sekarang masih relevan begitu. Jadi itu, tapi sekarang berubah ya, jadi popular culture menjadi masyarakat yang dikonsumsi masyarakat banyak begitu. Jadi enggak apa-apa. Tetap itu nanti masuk ke intercultural ini awareness, atau masuk ke cultural works juga boleh. Jadi bagaimana karya sastra itu bekerja membentuk sebuah budaya begitu. Seperti BTS itu kan punya, kalau teman tadi suka BTS ya, kan punya kayak fans gitu ya. Apa namanya itu fansnya BTS itu? ARMY. Ah ya, ARMY ya, suka teman-teman ini BTS lah. Itu kan maksudnya budaya di dalam membentuk sebuah budaya kan, komunitas begitu. Dan bagaimana budaya itu bekerja. Nah, teman-teman ini sangat harus itu, jadi sekarang jadi peneliti begitu. Mengamati hal sedetail apapun, teman-teman harus itu paham, sensitif begitu. Gitu. Tapi tetap kan itu kan memberikan semangat begitu ya. Kalau saya lihat sekilas gitu BTS itu. Iya. Kalau di Indonesia jadi karo-karuan, kayak apa kemarin itu mil-mil apa sih BTS mil. BTS gitu. Mil. Apalagi itu ya. Ya, McD gitu lah. Itu kan harus difahami benar, maksudnya biar gak jadi negatif gitu budayanya. Nah, tapi enggak apa, itu namanya popular culture. Terus di sini masuk ke issues ya. Contohnya itu search for identity. Nah, ini menarik sekali. Jadi teman-teman itu kan sekarang kan bullying banyak ya. Teman-teman pernah dibully dulu SMA-nya? Pernah dibully. Lah. Di sini teman-teman bisa mengimplementasikan personality development atau moral development atau character development yang dianut, atau dalam karya sastra. Ini jadi guru itu loh, gak usah serius-serius maksudnya Pak Ekel itu ya. Kamu lihatkan film, di sana itu ada pembelajaran yang teman-teman itu jadikan contoh ya, film banyak ya, seperti Mockingbird itu personality development. Jadi ada yang suka Harry Potter yang awalnya dibully, terus dia berjuang untuk survive, untuk mencari identitasnya sebagai Harry Potter. Bagaimana caranya untuk menjadi Harry Potter yang Harry Potter begitu. Atau ada novel ini atau film ya, boleh. Kalau teman-teman belum lihat filmnya seperti Alice in Wonderland begitu. Itu kan kalau pernah dengar film atau novel Alice in Wonderland? Ya. Pernah kan? Lah itu kan kenapa? Awalnya kan dia kan anak perempuan terus yang ragu-ragu, sering ragu-ragu gitu ya. Ditawari menikah gak mau. Teman-teman mau menikah nih? Mau, Pak. Mau. Belum. Masih aja, Pak. Kan sekarang masih semester 3. Apa-apa, Pak. Saya sudah tua. Loh. Ya, gak apa-apa ya kan. Tapi ini Alice ini ragu-ragu. Menikah gak mau. Kepengen berpetualang. Tapi berpetualang gak berani. Ragu-ragu lah. Nah, untuk Search for Identity, ini film atau novel Alice in Wonderland ini, sangat wajib bagi teman-teman yang ragu-ragu misalkan gitu. Nah, unsur identity di dalam Alice in Wonderland ini kamu ajarkan ke anak didik nanti ketika jadi guru. Ini bahasa Inggris itu seru ya, enggak melulu grammar, enggak melulu berkutat dengan structure begitu. Jadi bisa dimasuki dalam dunia sastra ini. Jadi main-main ada film, terus di ada film, terus ada di resume, diberi sinopsis, jadi sebuah karya baru. Begitu, untuk diterapkan ke teman-teman adik-adik kelas, anak-anak didik sampai nanti ketika jadi guru. Begitu. Itu search for identity contoh ya.
ada yang juga ini ada the importance of having dreams. Nah, dari suka di sini ya. Pentingnya memiliki sebuah mimpi. Jadi yang suka tidur ya, itu bagus itu. Suka tidur itu nanti kan suka mimpi. Iya kan? Banyak karya sastra yang sama teman-teman itu enggak tahu. Banyak ya. Menarik sekali. Nanti sekali-kali nanti saya ya berikan karya sastra terkait mimpi gitu ya. Nanti teman-teman bisa memberikan komen, jadi diskusi begitu. Jadi kita lihat film, terus diberi komen, kita diskusi begitu. Jadi teman-teman boleh ya, nanti gitu ya, kita lihat film, atau sekali-kali ini separuh boleh tetap muka, 50% boleh tetap muka, tapi belum pasti juga. Boleh nanti sebagian ikut Pak Iqbal lihat film, nanti sebagian yang lain lihat di rumah. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti lihat, terus menurut teman-teman itu tugasnya nih, biasanya tugasnya begitu, lihat film, terus sampein apresiasi film itu, kira-kira teman-teman itu gimana menurutnya teman-teman. Nah, biasanya begitu kalau tugasnya Pak Iqbal itu, enggak usah terlalu serius. Ada sekali-kali ada novel gitu, novel ringan, kita apresiasi, unsur pendidikannya bagaimana, terus kita terapkan ke sekolah-sekolah, nanti ketika sampein sudah terjun ke sekolah. Nah, sini ada approach itu artinya pendekatan ya. Macam-macam ya, ini nanti tapi detailnya kita masuk ke semester 5. Ini masih intro, jadi saya kenalkan sedikit aja jenis-jenisnya. Ini sulit ini soalnya ada psychoanalysis di sini ya, ada postcolonialism, ada existentialism, ada deconstruksi utilitarianism, macam-macam ya. Bentham to Nietzsche, macam-macam di sini. Nanti saya kasih buku ajarnya dari Pak Kenny. Nanti buku ajarnya namanya Kenny. Jadi teman-teman cukup lihat aja sekilas. Kalau nggak kuat, bilang menyerah Pak, menyerah gitu. Tapi saya yakin teman-teman bisa kok. Ya, soalnya ini semester 3. Semester 3 itu masih belum banyak tugas. Jadi penting bagi saya untuk memberi basic yang kuat bahasa Inggrisnya untuk membaca, khususnya yang berbahasa Inggris. Dan teman-teman kan ini kan juga ada yang suka terkait linguistik ya, di dalam bahasa Inggris itu di prodi kita itu ada tiga jenis keilmuan yang harus teman-teman ketahui. Mungkin dulu ketika MOS itu sudah dikasih tahu oleh kaprodi, ada linguistik atau bahasa, ada literature atau sastra, ada education, pendidikan. Jadi teman-teman pilih yang mana lah. Ketika kamu masuk dunia linguistik ya, features in literary works itu namanya stylistik. Jadi diberi kacamata sastra itu masuk ke dunia stylistik bisa. Jadi bergabung begitu bisa. Bahkan ini yang ekologi, ekoliterasi ini, eko itu artinya lingkungan kan ya di sini ya, lingkungan bisa bergabung di dunia sastra itu bisa kita blend, kita apa mix begitu, kayak di Pak Nadiem itu yang suka nge-mix keilmuan gitu biar bersinggungan gitu, bisa. Jadi semuanya bisa masuk ke dunia sastra asalkan bentuknya itu berbentuk teks gitu ya. Nah, ini yang terakhir dari Pak Iqbal. Students' response on an issue sama teacher's perception on the use of literature. Saya ini butuh Anger SAC enter the waiting room. Masukin Mas Hikam. Ada yang telat itu. Mas Angger enggak apa. Di admit. Ya, sudah, Sir. Sudah. Nah. Jadi begini ya, teman-teman ya. Kalau boleh jujur. Kalau teman-teman belum mengenal sastra ini masih bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya. Soalnya sastra ini teman-teman anggap itu sulit begitu. Soalnya teman-teman anggap itu sulit, padahal tidak. Di sekitar kita, di sekitar teman-teman itu yang YouTube ataupun Facebook itu kan banyak yang bisa kita cermati unsur estetikanya yang mana, unsur karya sastranya itu yang di mana. Nah,
aware tidak aware, teman-teman itu harus dari sekarang itu sinyal awareness-nya harus tinggi untuk pendidikan sastra di dunia pendidikan ini. Sastra in language education ini ya. Jadi saya harap teman-teman itu nanti bisa enjoy, bisa semangat gitu ya, masih semester 3. Nanti kalau sudah semester 7 lah. Jangan marah, biasanya itu masih repot dengan pekerjaan yang lain, nanti biasanya paginya saya balas, itu jangan itu. Terus teman-teman kalau ada waktunya nanti Pak Iqlil, saya lupa gitu ya, karena ini habit pertama, kita pertama-pertama, kalau lupa tolong diingatkan, soalnya nanti biasanya itu agak sering lupa, itu namanya manusia ya, lupa, jadi teman-teman gak usah terlalu tegang. Pak ini ada Zoom, gitu. Kalau Pak, saya kuotanya habis, Pak. Boleh. Kalau saya pakai Zoom, Pak, mohon maaf. Gitu. Nggak apa-apa, saya siapkan materi di e-learning. Terus saya juga belum enroll ya. Belum enroll ya. Gitu ya. Nanti saya minta Bapak Mas Hikam ini menulis namanya, gitu ya. Nanti saya enrollkan, karena saya juga belum punya datanya teman-teman. Jadi saya masukkan ke e-learning. Ya. Belum saya masukkan. Ini, sabar dulu. Tuh, perkenalan mata kuliah kita nanti ke depan bagaimana. Di sini, sudah saya siapkan branch-branch-nya. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Terkait tugas, boleh terkait UAS-nya nanti gimana. Silahkan, nanti boleh. Silahkan bertanya, boleh. Monggo. Nah, bentar. Ini materinya, ini saya ambilkan dari dosen saya dahulu ya, namanya Bu Pratiwi. Nah, ini materinya, tadi juga materinya dari Bapak Ibu. Ini materi coverage kita nanti ke depan. Kalau tadi kan masih branch-branch, sekarang ini seperti ini nanti kita, yang pertama metode dan strategi in teaching literature, number two, promoting a particular issues or skill through literacy and pop culture, tadi ada yang ekoliterasi, ada creative thinking and critical thinking gitu ya, ada yang cultural awareness gitu ya. Terus nutri curriculum studies on the use of literature in EFL context. Jadi kurikulumnya bagaimana dalam membuat apa kurikulum itu untuk EFL class, begitu bagaimana caranya membuat kurikulumnya ya. Number 4, teaching English literature in higher education. Jadi nanti teman-teman itu kalau boleh melihat lebih ke depan atau lebih ke depan itu gimana sih teman-teman ini seharusnya diajar sastra itu seharusnya gimana sih, itu nomor 4. 5, responses and reception of literature in EFL classroom. Nah, ini nanti sastra yang kita applied ke sekolah itu bagaimana. Nanti saya coba teman-teman, saya upload ke teman-teman sastra ini apakah jadi mengerti kalau tidak atau tidak. Gitu. Jadi namanya kayaknya Pak Iqlil itu applied literature, kalau di linguistik itu ada applied linguistik, kalau di sastra juga ada applied, jadi terapan. Yang terakhir, educational issues in literature and pop culture. Sudah. Mohon maaf ya, Pak Iqlil banyak bicara. Nanti kalau teman-teman kurang paham, ini sepertinya teman-teman harus masuk menemui Pak Iqlil karena mata kuliahnya ini memang banyak prakteknya. Teorinya nanti malah bingung kalau di lewat Zoom. Itu ya, teman-teman ya. Halo? Ya, sir. Sir, may I have question? Oke, okay, nice. Mbak Juliana Saharani. Mbak Juli ya? Tidak, sir.
Konita mungkin. Konita, oh ya, sorry, Konita. Enggak ada, oh, ada mukanya, lupa Pak Iqbal. Iya, in this mata kuliah, jadi literatur itu tadi kita akan lebih fokus ke menulis literasi atau membaca literasi itu sendiri. Ah, good question. Kita itu nanti fokus ke membaca atau menulis literasi. Nah, ini saya kan belum tahu juga teman-teman ini kadar membacanya sampai di mana ya. Baiknya sebelum teman-teman itu membuat karya itu sering-sering membaca dulu sebaiknya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah sering membaca karya sastra dan kayak itu loh, Rek, teman-teman kan makan bakso gitu loh. Tahu bakso? Bakso itu kan kita nggak tahu rasanya kalau nggak belum mencicipi bakso yang di awang-awang terus yang di puri. Akhirnya kan sering makan bakso kan tahu mana yang baik mana yang tidak lah. Teman-teman kalau jarang membaca, nggak apa-apa, nanti saya ajarkan membaca dari awal. Saya ajarkan pelan-pelan caranya membaca, terus saya caranya mengajarkan membaca itu kita implementasi ke sekolah itu bagaimana gitu. Jadi kesempatan teman-teman kalau mau membaca dulu dari awal boleh terjun langsung ke sekolah, maksudnya implementasi ke sekolah juga boleh. Gimana teman-teman, kita membaca dulu apa langsung terjun ke lapangan? Mungkin membaca dulu, sir. Membaca dulu ya. Kalau nggak suka membaca kita nanti bisa lihat film kalau waktunya nggak cukup gitu ya, karena novel itu tebal, atau nanti short stories apa cerpen begitu ya kita baca, atau puisi gitu, nanti kita setelah itu kita implementasikan ke dunia pendidikan begitu ya Mbak Konita ya. Ya, yeah, thank you sir. Nah, very nice question Mbak Konita. Sama temannya tadi itu. Iya. Iya. Sorry. Ada yang lain? Interruption. Oke. Okay. Another question, Mbak Konita boleh tanya lagi, boleh, silakan. Kalau ada yang mengganjal. Next time. Next time. Yes. Gimana? Masih ada waktu 10 menit, setengah 10, habis waktunya, boleh dibuat pertanyaan-tanya. Yang lain, another question. Halo? Siapa nih? Mbak Konita, Mas Wahyu, Mbak Novira, Noviara. Dari tadi yang saya ya tampilkan di slide sama di PowerPoint sama yang tadi itu PDF yang branch apa yang tadi itu yang apa? Yang tadi itu bahasa Indonesianya apa sih? Branch itu apa sih? Tadi ada yang kayak cabang-cabang itu. Itu ada yang nggak paham apa tidak gitu, atau ada request Pak saya ya request karya sastranya ini gitu, nanti kita analisis atau kita pahami pelan-pelan Pak gimana isinya gitu, boleh anggap Dadah. Aja ini tuh anggap aja ini hobi teman-teman gitu, mantap ini hobinya teman-teman ya gimana tadi siapa Ini Pak, kadang susah membedakan mana yang novel sastra dan mana yang novel biasa. Sejujurnya semua, semua novel itu ya karya sastra gitu. Sejelek apapun kayak begini, yang ngetren sekarang novel itu kayak gini. Ternyata pacarku seorang bos, begitu ya? Atau ini itu direktur tapi apa jadi orang biasa begitu? Nah kayak gitu-gitu sekarang kan? Yeah. Yang di Goodreads atau di aplikasi-aplikasi pembaca yang lain gitu ya? Apa good novel gitu ya, Wattpad ya. Punya teman-teman Wattpad? Punya, bagus, saya itu punya. Jadi teman-teman sudah punya aplikasi begitu lah. Nah, hal yang seperti ini itu berarti sastra itu berkembang meskipun awalnya itu memang itu biasa saja ya karena sastranya Mbak Konita ya, tapi lama kelamaan itu pasti bagus gitu. Awalnya memang seperti itu, nanti besoknya lagi itu karya tersebut akan jadi lebih bagus gitu, nggak selamanya jelek terus gitu, nggak apa-apa itu, daripada nggak berkarya sama sekali lebih baik
teman-teman itu menulis. Kayak di ini Good Novel nggak salah ya. Di Good Novel itu kalau teman-teman itu download aplikasinya itu digaji teman-teman. Ada yang menghasilkan uangnya, nanti ada yang suka mengilustrasi apa tadi itu pakai Photoshop atau Adobe Illustrator tadi ya. Nah, teman-teman kalau suka yang menulis, suka membaca itu nanti dikontrak, ada kontraknya langsung gitu di Good Novel itu aplikasi. Macam-macam. Kalau teman-teman suka ke majalah atau koran atau web gitu, berkunjung ke rumahnya Pak Ekel, nanti saya kasih link-linknya, nanti bisa biar bisa teman-teman itu membaca, menulis. Ya. Dulu Pak Ekel ketika masih kuliah S1 itu suka, jadi ngirim-ngirim koran gitu. Terus bangga sekali ketika karya sastra itu bersandingan dengan dosennya Pak Iklil gitu, di kolom opini gitu. Dulu koran itu kan populer. Sekarang kan web gitu yang jadi populer. Web-web gitu. Boleh. Terserah, sampai yang penting itu berkarya. Begitu saya jadikan sampai itu teman-teman di sini tuh yang semester 3 ini masih mau ngasih semangat ya. Jadi duta sastra gitu loh. Yang dulu budaya membaca itu ditinggalkan, sekarang digiatkan lagi gitu. Kayaknya ada itu kayak gerakan literasi digital atau apalah begitu. Jadi teman-teman ikut aja buat klub gitu, yang suka-suka membaca jadi satu. Atau yang English Club itu, English Club yang Pak Denny itu, teman-teman ikut English Club UKM itu. Nggak ada yang tahu ya, karena pandemi ini semuanya jadi mati suri semua ya. Jadi teman-teman habis ini diaktifkan lagi, jangan takut untuk datang ke kampus, nggak apa-apa. Jadi tetap semangat gitu ya. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan next week ya. Boleh ya, karena ini perkenalan aja. Next week, nanti Pak Ekli lagi, begitu. Sampai UTS. Setelah UTS, teman-teman giliran yang presentasi. Biasanya seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti mudah kok. Tinggal ada karya sastra terus diteliti terus dipresentasikan begitu. Nanti kalau salah ya Mbak Gil bantu, atau Pak Gil kalau salah ya teman-teman bantu ya, boleh ya. Jadi sama-sama belajar, kayaknya Pak Gil juga yang banyak belajar ke teman-teman ini. Ada yang apa juragan bebek, tadi itu ada yang juragan apa tadi itu? Ya, sudah ya. Kita akhiri hari ini, semoga bermanfaat. Jadi tunggu ini pekerjaan sudah numpuk. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave this place. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Saya izin